Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Nas Bung Enak Kuliner lagi jalan-jalan di Jalan Raya Ploso Babat, Kedung Dawa Ploso Jombang. Ini lokasi ada di depan Balai Desa Kedung Dawa Ploso Jombang. Ada penjual sambelan. Nasi bebek goreng dan ayam goreng, tempe penyet, lele, cabang purnama. Monggo kita ikuti keseruannya di nasi bebek goreng dan ayam goreng. Banyak sekali ikannya. Satu porsi nasi bebek di warung Purnama sudah siap. Mukbang bersama istri di warung Purnama Kedung Dawa Ploso Jombang. Silakan kita abah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sendirian. Pengin tahu ke sini. Kita review sambal bebek Purnama Kedung Dawa Ploso Jombang. Panas. Sambal goreng kuningnya minta sendiri. Oh, nanti kasih berarti minta. Oh. Kan ada yang enggak mau. Oh, ada yang enggak mau. Dia ngambil sendiri, Pak. Oh, mantep. Terus ngambil sendiri bawa toples enggak boleh. Lokasi Kedung Dawa Kabo Jombang. Kalau bebek tambah kepala ini berapa ini, Bu? Kalau bebek tambah kepala satu porsi ini? Kan dua-dua ya, bebek ya. Sama ya. Oh, 27 sama kepala. Oh. Review nasi bebek Purnama Kedung Dawa Ploso Jombang. Cuman baru naik kemarin apa-apa makan ya, ini. Pak, ya. Kemarin cuman seporsi 20. Iya, baru belum sebulan ini. Oh. Ayam aja, Pak, susah enggak nemboyan. Iya, iya. Mau. Udah biasa pakai ayam merah, Pak, tapi ayamnya ayam sayur mau enggak? Oh, ini pakai ayam merah. Ya, ayam merah iya, Pak. Kalau nemu kemarin cuman 3 ekor ayam patung. Oh. Sama, sama. Iya, sama.
minyak juga mahal sekarang. Minyaknya emang dari kemarin belum puasa, emang Tepat. Udah mahal ya. Sayuran, cabe, tomat naik semua. Tambah naik. Bawang merah. Makanya teman-temannya udah bareng naikin, jadi naikin. Kemarin kan cuma 20. 20 nasi bebek kemarin sebelum semuanya naik gitu. Iya. Oh, harus bareng Pak. Iya. Kenapa? Iya. Kalau nggak bareng nggak boleh. Oke. Terima kasih yang sudah ikuti video Nas Bukenak Kuliner Mukbang bersama istri di Warung Purnama Kedung Jawa Ploso Jombang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.